3 kak. Enggak. 30. Terima kasih. Sahabat Jupas, ketemu lagi dengan saya Christine Julissa Putri. Kali ini sedang berlibur di Pantai Asmara dalam suasana Lebaran 2022. Terpantau Pantai Asmara sejak hari pertama setelah Lebaran ramai dikunjungi oleh para wisatawan dari berbagai daerah. Selamat siang, Mas. Ya, dengan ya. Siapa? Okin. Pengunjung Pantai Asmara ya? Ya, baru tadi sih datang sini. Kenapa memilih Pantai Asmara, Mas, untuk liburan Lebaran 2022? Kalau memilih Pantai Asmara sih karena jalannya enak ya. Kita mau ke sini jadi nggak terlalu susah. Kalau pantai lain masih ada yang jalan-jalan berlubang. Dan juga di sini fasilitasnya lumayan lengkap sih. Jadi lebih suka ke sini. Kesini dengan siapa saja? Tadi sama teman-teman ya, bertiga. Yang teman-teman saya tadi lagi jalan sih, putar-putar ke sana tadi. Oke, Mas, kebanyakan wisatawan di sini ngapain aja ya? Kalau di sini dominasi sama keluarga sama anak-anak ya, jadi kebanyakan anak-anaknya banyak yang bermain bola di pinggir pantai, ada main ban juga, itu ada penyewaannya, dan perahu karet sih kebanyakan. Dan juga keluarga di sini banyak yang makan malam bersama, lebih tepatnya gitu sih, Mas. Jadi memang di liburan Hari Raya Idul Fitri ini, Pantai Asmara didominasi oleh keluarga ya. Banyak sekali wisatawan yang datang ke sini membawa keluarganya, baik sekedar untuk mandi-mandi ataupun untuk piknik juga di sini. Berhubung karena Pantai Asmara ini memiliki pasir yang jernih, jadi nyaman untuk anak-anak berenang. Dan juga untuk para orang tua bisa menikmati piknik bersama, makan-makan maupun bakar-bakar di tepi pantai. Para wisatawan asik bermain air dan juga bermain pasir yang ada di Pantai Asmara sini. Bahkan ada juga yang sengaja membawa bola untuk bermain sepak bola di tepi pantai. Baiklah sahabat Banjarmasin Pos, itulah tadi liburanku di Pantai Asmara yang ada di Desa Muara Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut. Ini bisa menjadi salah satu referensi Anda untuk liburan di momen Lebaran 2022.